lihat enggak nih? Ada Tuan Crab. Tuan Crab. Ini yang kecil nih. Nah, ini dia. Nih, si bocil yang dapat. Selamat, bocil. Oke, nih, sudah ada crab sama teripang. Oke, lanjut kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman Mapela berpetualang mencari hewan laut yang ada di sekitar tempat tinggal saya pada saat malam hari ketika terjadi air surut atau pada saat terjadi pasang purnama. Dan kegiatan ini dikenal dengan nama menyulu oleh masyarakat setempat. Just info, pasang purnama adalah fenomena pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Intinya, pada musim ini, ketika air laut pasang, maka dia akan naik hingga titik tertingginya. Sementara pada saat surut, air laut akan mengalami surut maksimal hingga terjadi kekeringan di beberapa daerah. Dan pasang purnama ini terjadi musiman ya teman-teman, sehingga para nelayan sangat antusias menunggu terjadinya pasang surut purnama ini. Dan jenis hewan laut yang paling diincar oleh nelayan yaitu teripang atau timun laut, karena si teripang ini bernilai ekonomi yang tinggi. Saya dan teman-teman bocil ini berangkat setelah maghrib. Lokasi perburuannya hanya di sekitaran kampung saja. Sebenarnya, tempat mencari hewan laut ini tersebar di berbagai titik yang telah mengalami surut air maksimum. Akan tetapi, sekarang adalah awal surut purnama, jadi lokasi yang didatangi tidak terlalu jauh. Semakin jauh lokasi yang didatangi, maka semakin banyak dan unik hewan laut yang akan kita jumpai. Waktu yang paling tepat untuk mencari atau berburu teripang, kepiting, cumi, dan jenis ikan lainnya yaitu pertengahan Maret dan April. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Tanpa alat pelindung apapun, saya dan teman-teman lainnya yang ada di perahu turun langsung ke lapangan untuk berburu teripang dan jenis hewan laut lainnya. Sedangkan pemilik perahu mencari teripang menggunakan perahunya. Oke, setelah melewati perjalanan yang tidak terlalu jauh sih, paling sampai 10 menitan kita sudah berada di lokasi dan mencarinya dengan cara jalan kaki. Tapi saya tidak menggunakan pengaman apapun ya. Nah, ini bocil-bocil 3 ekor nih. Lagi cari teripang lah, cumi, kepiting, apapun yang ada di depannya gitu. Nah, ini salah satu bocil yang cari hewan laut lah. Ya, kepiting. Dan dia hanya bawa ember, tujuannya ya untuk menyimpan hewan laut yang didapat, entah itu kayak teripang gitu. BTW dia juga nggak pakai pengaman ini. Nih, nggak pakai sepatu, cuma senter toh. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan saat mencari teripang, maka berjalan kaki adalah cara yang lebih efektif dibanding berada di atas perahu, walaupun risikonya sangat besar. Tidak jarang, jika dalam satu musim pasang purnama, selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terinjak karang yang tajam, atau bahkan ancaman dari hewan laut yang memiliki racun di tubuhnya, seperti ikan pari yang memiliki duri beracun yang berada di ekornya, atau duri ikan batu yang nyaris tidak dapat dibedakan dengan lumpur tempat dia bersembunyi. Ada yang tahu peliharaannya si SpongeBob? Nih dia nih. Dia dengan bucinnya. Aduh, yang bergerak. Oh, ternyata ada Mr. Krab juga ya. Tuh, Mr. Krab lagi ngintip peliharaannya SpongeBob lagi ngebucin. Tuh, dia ngintipnya, dasar tukang ngintip. Ayo kita ambil. Kalau si Krabnya biarin aja ya di laut. Ini dia siapa lagi namanya? Lupa saya.
siapa ya? Lupa saya namanya. Tereng, 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 tereng. Nah, ini yang paling berbahaya saat kita mencari teripang di malam hari. Ini yang bahaya. Yang bahaya itu apanya? Ini ekornya nih, ini. Ini ekornya kalau nancap di kaki saya ini nggak bisa jalan 3 atau 2 hari lah, karena racun yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini pandai berkamuflase. Dia sembunyi. Nah, pandai berkamuflase dia. Ini si ikan pari, ini ikan pari. Ikan pari ini. Oke. Selamat tinggal ikan pari. Bye. Nah, baru ku hindari di sono, baru ku hindari di sono. Ini ada lagi nih. Baru ku hindari. Takutnya ada lagi di sini nih. Nggak kelihatan karena fokus di kamera. Di sono mana tadi yang di sono ya? Goodbye. Aduh, rawannya. Nah, ini adalah salah satu hewan laut yang paling diincar oleh nelayan, yaitu teripang. Coba ambil. Nah, ini dia. Nih, si bocil yang dapat. Selamat, bocil. Oke. Lanjutkan. Nggak mau kalah dong sama si bocil. Nih, gua udah dapat lagi satu nih. Nih. Teripang lagi nih. Kan? Yang kedua ekornya nih. Dibalik lagi cuy. Oke nih, sudah ada krep sama teripang. Oke, lanjut kita cari. Nih si bocil nih. Tapi ini bukan cuma 3 orang ya. Itu yang menyala-menyala tuh. Itu juga 4. Sana. Oh, ada ikan katanya. Ini salah satu jenis teripang, tapi bukan yang diincar ya. Kayaknya agak murah harganya. Aduh. Ya, ternyata zonk. Kira teripang. Padahal karang. Makin lama makin ramai ya. Nah, makin ramai. Top. Lu dapat teripang 3, cu. Ada ikan paus satu, cu. Awas. Nah, ini ada yang cari teripang menggunakan perahu fiber, perahu nelayan. Ya udah, Zidane versi lokal dia. Tuh, dia nggak mau turun, tapi bentar lagi turun lah ke sini. Kalau udah bosan di perahu.
Karena di perahu kan terbatas tuh, terbatas perjalanan. Kalau perahu kandas nggak bisa lagi maju, kalau jalan kaki ya semau maunya. Nah, BTW itu anak lihat ikan pari. Oke, kita semperin ya. Banyak ke pergi lah ikan pari. Nggak jauh dari tempat si bocil kan? Yus, dapat apa Yus? Oh, dapat apa? Coba kita lihat. Nah, dia dapat apa itu? Piting dan tripang. Wah, mantap. Nene, hey. Tangkap. Piting, cuy. Tangkap kepitingnya cepat, tangkap kepitingnya, cuy. Nah, mantap. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Air juga mulai pasang. Waktunya untuk kembali ke pemukiman. Sembari menunggu anak-anak kembali ke perahu, kita mencari teripang di perahu aja bersama Kalilis. Keuntungan mencari teripang di atas perahu seperti ini, yaitu jauh dari bahaya sengatan ikan pari, dan dengan leluasa menombak ikan atau cumi yang sedang melintas di depan kita. Dia ini pro dalam hal tombak-menombak. Ayo ikuti perjalanannya. Mengandung. Bang T. Melahirkan mengandung lagi, melahirkan lantuk bahannya. Nggak sempat kerekam ya. Dua ekor, cu. Hey guys, dapat timun laut. Nah, dapat ya satu lagi. Nah, nih dua jari. Nah, ini si crab. Sorry crab, bunuh kau dengan cara yang paling sadis. Oke, akhirnya selesai juga. Udah hanya internet itu. Kita absen ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami berburu teripang. Jangan lupa like, komen, serta kritik dan saran tentang video ini. Mohon maaf atas kualitas videonya. Halo, ini Yos, apa? Yos, salah aku siapa? Yos, salah aku siapa?
Sebagai tanda mata. Terlibat. Punya apa ini? Saya yang dapat. Oke, mantap. Nah, ini hasil tangkapan ini malam nih. Cumi yang ditombak tadi nih. Berapa ini? 4 ekor ya. Oke lah, mantap. Bisa langsung di Segar enggak? Segar lah masa enggak.